Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan semuanya. Gimana kabar ya? Masih semangat? Harus semangat ya. Saya belum bisa mengikuti permintaan seorang pioner ya. Ya paling 6 kali ya ngupload video. Karena ngomong, tidak ngedit. Kalau ngedit itu lebih lama lagi ya. Mungkin hanya bisa satu atau dua. Ya, satu mungkin. Nah, teman-teman ini ada informasi ya dari sebuah channel ya. From Pi Core Team, payment stacks on Pi Network blockchains. Payment are where people around blockchain transaction which enable was. Kita ke terjemahan ya, teman-teman. Saya lihat ini sepertinya, lihat dulu ya. Server ya, servernya ya. Kita lihat terjemahannya dulu ya. Tunggu ya teman-teman ya. Saya kirim dulu ya. Saya kirim dulu. Sabar ya teman-teman ya. Nah ini. Dari tim inti Pi, tahap pembayaran pada blockchain jaringan Pi. Pembayaran adalah pembungkus transaksi blockchain yang memungkinkan aplikasi Anda, Pi Blockchain, dan server Pi semuanya disinkronkan saat pengguna mengirimkan transaksi blockchain untuk pembayaran sesuatu di aplikasi Anda. Mereka memungkinkan Anda pengembang aplikasi untuk memiliki keyakinan penuh bahwa pengguna benar-benar melakukan transaksi tanpa harus repot dengan teknis yang terlibat saat berinteraksi dengan Pi Blockchain. Wow, keren ya teman-teman ya. Saya yakin bahwa Nicholas adalah orang yang hebat. Nah, kita percayakan sepenuhnya ke Nicholas saja. Jangan percaya kepada para penyinyi. Penyinyi tahu apa ya. Aliran pembayaran. Setelah dibuat pembayaran melalui tiga fase utama, pembuatan pembayaran dan persetujuan sisi server, interaksi pengguna dan transaksi blockchain, penyelesaian sisi server. Wow. Ini servernya ya teman-teman ya, kita lihat ini model servernya. Nah, kita hilangkan suaranya. Nah, ini model servernya ya ternyata ya. Bisa kelihatan nggak ya? Bisa kelihatan nggak teman-teman? Ya, itu alur servernya ya. Nah, luar biasa kan model ini ya. Server. Ah, itu keren ya. Ini keren ya, sangat keren ya. Wow. Ini orang ini bisa didapat ya. Ini mereka orang-orang yang pintar juga ya. Mencari informasi ya. Saya kirim dulu ya teman-teman ya. Oke. Nah, itu berita hari ini ya. Saya coba mencari berita lagi. Kita explore berita lagi ya. Keren ya. Saya baru melihat juga ini. Nah, ini servernya. Dia kirim ya. Dia kirim berkali-kali. Nah, 4 jam ya. Wow, ini keren juga ini teman-teman ya. Dari Yuni Yusuf ya. 4 jam. Sebentar lagi kita akan menikmati layanan pengiriman lintas negara ketika koin Pi bisa dipergunakan untuk berbelanja apapun dimanapun. Ikuti perkembangannya setelah 14 Maret dan setelah pemenang hackathon diumumkan. Ya. Coming soon, coming soon.
open minded, segera ya. Lalu kemudian barter di mana-mana ya, mendukung GCV sudah mulai ya, terus berkelanjutan sejak PyFest ya, teman-teman lihat sendiri. Nah, ini apa namanya ya? Ini gambar baru, gambar terbaru ya. Gambar terbaru ini ya, mobil-mobil ini dengan logo apa namanya? CoinPie ya. Biasanya kan ada yang tersebar tuh ya, ini logo terbaru, gambar terbaru, brosur terbaru ya. Wow, luar biasa ya teman-teman ya. Iya, berbeda dengan ini. Ini kan yang 5 hari ya. Ini yang 5 hari. Terus iya, berbeda ya. Ini yang barusan 5 jam ya. Nah, ini. Oke ya. Semakin mantap, ya. Semakin mantap. Wah, ini 1 jam. Indonesia, ya. Indonesia juga keren, ya. Wow, teman-teman dahsyat ya. Ini semakin membuat buat jantung berdebar-debar saja ya. Oke ya, teman-teman, itu informasi dari saya hari ini. Semoga tetap semangat rekan-rekan pioner ya. Salam satu hati bagi rekan-rekan pioner, tetap semangat mining ya. Oh ya, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bukan mining sih ya, memang ada mining gratisan di deskripsi video ini, tapi ada sebuah TK box ya, namanya TK box yang saya juga jalankan ya teman-teman. Jadi ya, menurut saya bagusan sedikit dari kripto ya, dalam artian bahwa kripto itu masih sangat lama. Kalau ini memang kecil ya dapatnya, mana yang saya kirim ini. Ketika kita meng-share link kita, lalu kemudian mungkin ada orang menggunakan dan mencoba membeli TK box box misteri, maka kita dapat hadiah aliran. Ya, ini saya dapat hadiah aliran ya, teman-teman lihat ya, ini hadiah aliran semua nih. Kecil memang ya, Rp400. Tapi kalau misalnya kita punya konsep jaringan ya teman-teman, karena saya senang dengan jaringan, saya kasih gambaran sedikit. Ini rata-rata Rp400 saya dapat ya. Rp400. Tetapi kalau misalnya ini kali banyak ya, makanya saya berpikir untuk membangun jaringan di TK Box. Kalau teman-teman ingin serius membangun di TK Box, silahkan ya. Saya lihat kalau masalah perizinannya, saya melihat perizinannya bahkan NPWP-nya ada, artinya kan ada legalitasnya kalau seperti itu kan yang saya lihat. Nah, lagi pula ini adalah e-commerce teman-teman. Kita membeli buka beli kotak misteri, lalu kita dapat pasti ada hadiahnya di dalam. Ya. Kalau kita nggak suka ya, kita bisa jual kembali di dalam aplikasi itu. Ya. Jadi seperti itu teman-teman.
Nah, tapi kembali lagi pada diri kita, saya nggak paksa ini teman-teman, hanya saya melihat peluangnya saja ya. Karena saya melihat ada banyak mengalir hadiah aliran memang. Jadi hadiah aliran itu kecil. Saya lihat berbeda dengan PON SI. Kalau PON SI itu besar, tetapi tidak lama juga akan kabur. Ini kecil. Makanya kalau kita serius, saya lihat, kalau serius kita membangun di TK Box, maka itu bisa luar biasa. Bayangkan 400 rupiah saja misalnya di aliran. Ya, makanya saya lagi mau membangun ini teman-teman, selama ya ada kesempatan. 400 rupiah, taruhlah kita punya tim yang bisa melakukan itu dalam sehari. 1000, berarti 400 ribu kan? Ya. Nah, kalau misalnya kita punya 5000 orang, kita serius membangun, berarti 2 juta dong per hari. Ya. Bagaimana kalau kita kuasai Indonesia? 270 GT penduduk. Wah, ini keren ini. Teman-teman yang mau serius membangun di TK Box, ayo bermain jaringan. Ya. Ini juga ya tidak ada ruginya karena kita membeli, namanya e-commerce ya, beli ya. Nah, dan kita bisa jual kembali lalu ambil tarik uangnya kembali, teman-teman. Ya kan keren ya. Ya, jadi saya memang sejak bergabung ya di TK Box, saya lihat ini potensinya luar biasa. Ya. Dan sudah di Play Store itu sudah puluhan ribu yang download ya. Enggak tahu sekarang berapa. Mungkin sudah 20 ribu kali ya. Saya coba cek dulu, mudah-mudahan masih bisa ya. Anak link pendaftaran itu ada di ini teman-teman, di deskripsi video ini ya. Untuk TK Box. TK Box berapa pendaftar sekarang? Ya, 10 ribu lebih download ya. Mengarah ke 20 ribu. Oke, itu saja teman-teman, sukses ya. Ini bukan paksaan ya. Namanya juga usaha ya. Usaha di era digital gitu loh ya. Kalau yang mau ya silahkan, kalau tidak ya dengar-dengar aja. Dan mau nyinyir ya silahkan ya. Sukses bagi teman-teman semuanya.